Ya kalau diperberat kan tidak bisa ya. Ini kan vonis paling berat kan Ya. sebenarnya. Ya, tapi bahwa kemudian apa Mahkamah Agung punya pendapat sendiri itu bisa. Jadi dia menyatakan bahwa dia tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama dan apa pengadilan yudeks faksi misalnya gitu ya. Kemudian Mahkamah Agung menyatakan mengadili sendiri perkara tersebut. Nah, itu kemudian bisa terjadi. Atau skenario kedua misalnya dia mengambil alih seluruh pertimbangan dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan menguatkannya itu juga bisa gitu. Semua kemungkinan itu terbuka sebenarnya ya.